Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Yang balik lagi di acara stand up comedy, ya. Yeah. Sama saya Adot, ya. Yeah. Bukan stand up comedy juga bukan ini. Bingung gue juga. Jadi saya akan membahas nih apa yang judul lagunya karena dijadi pertanyaan pada rumput yang bergoyang. Yang masih rumput goyang itu apa? Ayo tebak, ada yang tahu rumput goyang itu? Ah, jangan pikir gitu loh. Iya, ini udah lama lu baru pikir semua rumput goyang. Aduh, rumput goyang itu ada di mana rumputnya? Ada di halaman sekitar kita atau di lapangan bola, di sawah? Nah, ente dah, ente ketemu rumputnya bergoyang gimana? Iya, rumputnya bergoyang ikuti irama angin, ya, bergoyang. Itu kosok kosok kosok, berarti ada binatang nggak, tikus? Tikus. Tapi ada suara-suaranya. Waduh, apa tuh? Iya, rumput goyang itu, mari kita pernah pada rumput bergoyang. Itu ilalang ya, padi lah, ilalang padi. Kenapa saya bilang padi? Semakin dia meninggi berbuah, ya, buah apa? Gabah, beras, dia akan menunduk. Itu filosofi kehidupannya. Iya. Pertanyaannya pada rumput bergoyang. Itu maksudnya padi rumput bergoyang itu. Ya, maksud Kang Ebit Yade, rumput bergoyang itu adalah padi. Ya, berarti itu padi. Semakin tinggi kita apa ilmunya atau kedudukannya atau secara sosialnya atau apa, kita semakin menunduk, ya, makin bijak, ya, makin bijak, ya, makin baik pada lingkungan kita bermasyarakat. Itu masuk filosofi, ya kan, rupa bergoyang. Bergoyang itu apa, adi, ya. Rumput padi, ya, bukan rumput yang lain, ya. Lo mau jorok aja lo rumput yang itu. Aduh, iya. Yeah. Kenapa padi bisa menghasilkan gabah dan gabah diolah menjadi beras? Ya, saya juga kurang tahu sih itu, ya. Intinya ya, padi itu bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, khususnya yang pecinta masakan nasi, ya, fresh nasi, ya nasi. Rumput bergoyang, apa yang digoyang-goyang? Oke, okay. Sekian, sampai jumpa lagi di selanjutnya, judul yang berjudul selanjutnya mitos ibarat kata punya pohon duit. Ya, apa yang maksudnya orang punya pohon duit itu? Ya, orang tua kita bilang ya mitosnya enak kali ya yang punya pohon duit. Nah, saya akan bahas itu ya, mitosnya pohon duit. Pohon duit itunya apa ya? Oke, okay. Yuk, assalamualaikum.